Baik, perkenalkan nama saya Ferdinand Curtis Tebares, biasa disapa Ferdi, kelas Sosiologi A, NIM 1803-030028, mata kuliah Sosiologi Politik, semester 6. Saya telah mereview buku yang berjudul Tidak Resmi Kemanusiaan Intervensi dalam Politik Dunia. Baik, langsung yang pertama. Diceritakan bahwa terjadinya perdebatan tentang hak dan kebebasan di negara itu. Dan setelah itu berakhir, setelah Perang Dingin berakhir, mereka mulai mengatasi hal yang diperlukan pada stabilitas antar negara dan lebih mengalihkan perhatiannya pada hak asasi manusia. Dekade ini menjadi saksi di samping semua tragedi yang terjadi. Ide intervensi kemanusiaan ingin menyelesaikan pemeliharaan hak asasi manusia di luar kedaulatan negara. Dalam sekolah hubungan internasional di sekolah internasional Inggris, S adalah inti pemahaman bahwa integritas ilmiah itu menurut Jackson tidak berarti bahwa akademisi harus mengejar nilai netralisa dalam prosesnya. Sebaliknya, sudah menjadi pemahaman umum bahwa para sarjana memiliki premis dasar sendiri terhadap objek penelitiannya. Baik. Yang ketiga, metodologi dasar. Metodologi. Perdebatan tentang intervensi kemanusiaan adalah inti dari perdebatan solidarisme pluralisme yang lebih luas, yang secara khusus umumnya terjadi di S. Apa metodologi S? Sulit untuk menggambarkan metodologi sekolah Inggris. Tetapi untuk memulainya, kita dapat mengatakan bahwa para sarjana mereka menganggap hubungan internasional dan politik secara umum sebagai ilmu sosial, ilmu yang bekerja dengan metodologi interpretatif. Tidak seperti itu. Tidak seperti ilmu alam yang bekerja dengan positivistik. Sekolah bahasa Inggris adalah salah satu bentuk humanisme klasik yang subjeknya adalah tingkah laku manusia. Yang menjadi perhatian kami dalam pendekatan sekolah Inggris bukan fakta teknis, tetapi hubungan antar manusia. Dan hubungan antar manusia dipahami dari standar normatif. Itu menunjukkan contoh. Metodologi S memiliki konsekuensinya. Fokus pandangan pada negarawan. Pendekatan positivistik seperti itu adalah suplemen yang berguna. Tetapi itu sendiri tidak cukup. Seperti yang ditunjukkan Bull, baik pendekatan hiper teoritis maupun studi empiris belaka telah menyebabkan jalan buntu di masa lalu. Oleh karena itu, empirisme sendiri juga tidak memadai karena ia membutuhkan akar normatif dan teoritis yang memandu arah pelaksanaan penelitian analitik empiris. Suplemen positivistik dapat menunjukkan tren yang spesifik, tetapi juga menggambarkan suatu realitas sosial. Jika bidang sosial dapat menjadi realitas absolut, terlebih lagi perlu memerhatikan persepsi, interpretasi, dan asumsi negara-negara tentang dunia hubungan internasional yang sebenarnya adalah kode etik. Di dalamnya, menurut Dunn tahun 1998. Baik, yang keempat, argumen kedua yang sudah masuk. Argumen kedua melawan lebih canggih positivistik dan menologi untuk kontribusi untuk perdebatan HI adalah masalah transfer dari teori ke praktik. Ilmuwan
dalam bidang politik serta hubungan internasional harus berpikir setidaknya sampai titik tertentu bahwa kita tidak bekerja di Menara Gading. Kontribusi kita akan membantu politisi, diplomat, dan militer untuk menentukan pro dan kontra dari tindakan tertentu dalam politik dunia. Dalam pengertian ini tidak berguna untuk mengartikan bahasa dan menyandingkan metode yang digunakan untuk menganalisis, tetapi untuk menggambarkan penelitian yang dilakukan. Baik, yang kelima, masyarakat internasional. Masyarakat internasional adalah struktur yang berkembang. Ini bukan kontrak antar negara. Ini tidak dibentuk pada tanggal atau waktu, atau dia terbentuk secara alami. Solidarisme tidak hanya mengakui hukum positif yang dibuat oleh negara, tapi juga kodrat sebagai sumber hukum internasional. Di sini hukum kodrat merupakan hak cadangan jika hukum positif tidak mampu memecahkan masalah yang terjadi. Poin krusial menentukan apa itu R2P. R2P adalah kaitannya dengan gagasan hak atas intervensi kemanusiaan. R2P sekaligus merupakan kelanjutan dari perdebatan sebelumnya dan puncaknya menjadi satu konsep namun melampaui itu. Baik, yang keenam, debat HI. Debat HI selama ini merupakan debat tentang pro dan kontra HI. Namun debat R2P terutama merupakan debat tentang sejauh mana norma tersebut berkembang dan mengapa konsep asli R2P belum sepenuhnya terintegrasi dalam norma R2P. Debat HI selama ini merupakan debat tentang untuk mengidentifikasi alam semesta, UHI, definisi HI, dan perbedaan antara intervensi kemanusiaan resmi dan tidak resmi telah ditetapkan. Definisinya adalah intervensi kemanusiaan adalah campur tangan bersenjata dalam kedaulatan suatu negara yang dilakukan dengan motivasi untuk meringankan atau mencegah darurat kemanusiaan yang masif menghasilkan efek bantuan positif pada krisis seperti itu. Intervensi dapat dilihat sebagai kemanusiaan juga. HI yang tidak sah kemudian dilakukan tanpa mandat dari badan masyarakat internasional yang kompeten, yang di era PBB hanya DKPBB. Namun, seperti yang baru diuraikan, komunitas regional dapat menjadi bagi HI internal di masa depan sebagai badan kompeten tingkat menengah. Sebagian besar kriteria diterima secara umum dan tidak perlu diulang di sini. Untuk kriteria kemanusiaan, saya mendukung pendapat motivasi utama untuk darurat kemanusiaan. Besar-besaran saya tetap pada kriteria sempit dari ICISS. Namun, saya juga tegas menyatakan bahwa pemerintahan yang sedang diserang juga dapat mengeluarkan undangan untuk membantu, atau bukan bermaksud untuk campur tangan, jika tidak di bawah doktrin efektif yang ketat dari hukum internasional, tidak ada bantuan yang dapat diberikan dalam kudeta. Ini adalah perspektif yang saya bantah dengan tegas. Ini tidak bisa menjadi ide yang serius dalam politik internasional. Pemerintahan yang sah dalam keadaan darurat harus dapat meminta dukungan internasional secara legal. Yang kedelapan, meski studi ini menilai semesta UHI, namun baru dilakukan hingga 2005. Belakangan UHI yang belum diteliti. Selain itu, 4 syarat yang ditetapkan untuk dampak UHI yang non-negatif dan positif progresif juga dapat dialihkan ke masalah politik internasional lainnya.
tindakan ilegal yang namun diterima secara luas sebagai tindakan yang sah telah dibenarkan secara eksplisif dan dilakukan dengan integritas. Dilakukan dengan integritas paling baik dengan dukungan kekuasaan yang besar. Seharusnya memiliki dampak yang sebanding. Sebuah studi lanjutan kemudian dapat menilai analitis empiris aspek dapat menilai analitis empiris aspek teori normatif ini. Bagaimana tindakan yang sah ilegal dapat mengarah pada evolusi norma. Baik, yang kesembilan, studi sebelumnya terhubung dengan studi umum tentang hubungan legalitas dan legitimasi. Gagasan tentang hubungan semacam ini harus dihubungkan lebih sesuai dengan wacana teoritis normatif umum. Ini bisa menjadi tugas untuk studi lanjutan ketiga. Studi ini telah mengkritik satu subdoktrin hukum internasional dan menampilkan satu masalah hukum internasional yang akan datang. Subdoktrin di bawah kritik adalah efektivitas pemerintah yang diperlukan untuk kedaulatan negara memvalidasi. Baik, yang terakhir, baik, terima kasih.